Selamat pagi, manisku, sayangku. Selamat pagi. Jadi sekarang kita punya jam 9 pagi, makanya mataharinya bersinar banget. Seperti cintaku padamu. Asik. Jadi seperti kalian semua tahu, aku bisa bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia kan? Tapi bahasa Indonesianya lumayan lancar kan dari semua bahasa-bahasa lain. Jadi guys, aku hari ini memutuskan untuk bikin challenge 24 jam kita akan ngomong bahasa Indonesia. Beneran, gak palsu, kita akan ngomong 24 jam bahasa Indonesia. Kan kita juga harus praktik bahasa Indonesia, jadi ayo gaskeun, kita cobain ngomong bahasa Indonesia 24 jam. Tapi guys, masalahnya adalah aku tinggal sama keluargaku, sama ibuku dan sama kakakku, dan ibuku gak bisa bahasa Indonesia sama sekali guys. Oke guys, alhamdulillah keluarga aku masih tidur, aku gak usah pakai bahasa Indonesia sama mereka. Aku mau ke Alfamart dulu, aku mau beli tolak angin. Terus aku mau cari buat buat es krim durian guys. Soalnya aku sebenarnya gak suka sama durian, tapi aing mah pengen cobain durian es krim. Jadi sekarang jam 9, aku mau jalan-jalan dulu. Aku mau ke Alfamart atau Indomart dulu di daerah Summarecon, Bandung. Soalnya aku mau cari buat tolak anjing. Mau cari buat tolak anjing biar gak sakit nanti. Biar gak masuk anjing. Wow. Terus aku mau cari buat es krim durian guys. Kita sarapan dengan es krim durian. Luar biasa. Wow. Kalau orang Indonesia suka sarapan dengan nasi, orang bule suka sarapan sama roti. Kalau bule Barbie mah suka sarapan sama es krim guys. Manuk dadali, manuk dandahana, berlumbang sakti, Indonesia jaya. Manuk dadali. Sampai guys ke Indomaret, kita mau beli tolak anjing guys. Tuh satu aja guys. Yeay, alhamdulillah guys, kita nemu es krim durian. Oh my god, aku kan sebenarnya gak suka sama durian. Tapi kalau es krim durian aku belum pernah coba. Jadi aku penasaran aja, kepo mau nyobain es krim durian. Oh my god. Tapi semoga es krim aku gak meleleh ya. Soalnya agak jauh rumah aku dari Indomaret. Dan ini guys buktinya bahwa bule pengen hitam. Pagi-pagi keluar sama cuaca matahari bersinar banget. Belum hitam guys. Kumaha sih iya. Oh guys, aku punya pantun buat kalian semua. Jadi, minum segelas air hangat biar manis, tambahlah coklat. Kaka. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi ceria, makin semangat. Oke, aku udah sampai rumah lagi dan kita mau nyobain es krim durian. A few moments later. Ternyata es krimnya lumayan enak. Jadi mungkin dari 1 sampai 10 mungkin 6 guys. Jadi lumayan. Tapi tetap enak kok. Jadi durian es krim itu lumayan enak. Gimana menurut kamu? Gak suka durian guys. Kalau durian mah biasa aja enak. Tapi kalau es krim lebih enak dikit. Dikit aja. Dikit aja. Dina. Oh, apa? Kamu kan bisa bahasa Indonesia. Bisa guys, bisa. Aman kan kalau ngomong sama. Gimana kalau kita ngomong bahasa Indonesia 24 jam? Bisa bahas? Enggak bisa guys. Ibu aku enggak bisa. Bentar, Mam. Kita akan ngomong bahasa Indonesia untuk 24 jam. Was meinst du? 24 Stunden Video auf Indonesisch reden. Kamu jangan translate, aduh, kamu jangan translate, kamu jangan translate. Ya, jadi kenapa? Yang gak ngerti, kamu ngomong apa? Jadi nah, aku translate, kamu ngomong apa? Wollte mich folgen? Enggak. Ya, dia lagi marah.
Okay. Ich erkläre mich hiermit bereit, das zu akzeptieren für den ganzen Tag. Enggak, kita enggak pakai bahasa Jerman. Ya, du kannst ja Indonesisch reden, oder? Ya, kita enggak pakai bahasa Jerman. Semuanya, kamu juga. Kamu juga. Nein. Guys, dia ngerti apa. Aku bilang kamu juga, aku suruh dia pakai bahasa Indonesia juga. Bezahl mich. Für jedes Wort. Ibu, kamu harus bayar. Ibu bisa ibu bisa pakai kata apa aja? Was bezahlst du pro Wort? 2000. 2000 buat kata? Nein. Tapi ibu bisa ngomong apa bahasa Indonesia? Saya tinggal za 2000. За 2000 aku slow. Guys, ribet banget ngomong bahasa Indonesia sama mamah, guys. Tapi aku cantik aja. Wah, kamu cantik banget. Ibuku juga cantik. Icon. Oh, dia yang ngerti, guys. Dia sebenarnya yang ngerti bahasa Indonesia, cuma susah jawabnya. Jadi, guys, kita sekarang mau on the way ke Braga. Ya kan ke Braga, Mam? Hmm? Mam ke Braga. Was? Ayo, gaskeun ke Braga. Oke, okay, hayo, habe ich verstanden. Jetzt sind wir schon mit 2000. Dina, kalau kamu nggak pakai bahasa Indonesia, tiap kata yang kamu mengucapkan dalam bahasa Inggris, kamu harus bayar 2000 buat aku. Ya? Setuju? Setuju, guys. Nanti aku jadi orang kaya. Hello guys, ketemu lagi nih. Okay guys, kita udah balik dari Braga ke rumah dan sekarang kita jalan-jalan sama bule-bule lain. 1 bule dan 7 bule. 2 bule. Terus kita mau ke Alfamart dulu. Okay guys, hari ini kita benar-benar udah kali kedua kita ke Alfamart. Dan guys, kita males pakai Gojek. Soalnya di Summercon sangat susah nemu Gojeknya. Terus kalau di Summercon, guys, di Summercon itu nggak begitu jauh dan kita orang-orang Jerman kita suka jalan-jalan, guys. Aku menjadi nyamuknya. Ya Tuhan, kapan aku nemu jodohku? Ya ampun, guys, aku nyamuk di sini tuh. Kita udah balik dari Alfamart. Ini kita jalan-jalan banyak ya. Okay guys, itu kakak saya, kenalin. Okay, perkenalan diri kamu sendiri, okay? Sekarang. Nama aku Dina. Sekarang. Kenalin. Ya, aku Dina, udah. Aku siapa? Kamu belum. Bego. Tolong. Nah, tolong tuh makanan aku. Dodol itu makanan. Kamu tolong. Okay, guys, hari ini kita mau ngobrol soal makanan. Nope. Kamu suka makanan apa aja di Indonesia? Tapi harus makanan Indonesia. Ya harus. Bolohor, ini batagor. Apa? Ini bahasa Daria, bolohor. Okay, jadi aku suka sama kue apel. Aku suka sama esteler. Suka sama nasi tembel, bebek goreng. Buka esteler, estelur. Oh iya, bener, oke. Jadi aku tuh suka sama kue apep. Terus aku suka sama estel. Enggak, kue apep, asep. Asep. Enggak, asep. Sedikit gila. Semoga kalian mengerti, paham. Maybe. That's what you did to the camera, dude.